asal, ya, karena di kampung Cina ini banjir dari pagi tadi, mengawalkan sungai dan beberapa sungai yang melintasi jalan, sehingga ini ada kurang lebih 100 meter ini tidak bisa dilintasi oleh mobil. Ya. Ini supaya masyarakat sudah menyiapkan barang-barangnya. Situasi masih di tempat. Ini besar kemungkinan masih akan terjadi banjir yang belum tahu kapan akan berakhir. Jadi ini sesuatu dalam dalam air yang begitu banyak mengakibatkan ya. Ini situasi di Kecamatan itu desa Cipetutangkasal. Banjir ini dia meluap lewat kali Ibu dan kali Akeboso. Walaupun air ini terjadi mulai pagi tadi di kurang lebih jam 9. Hari ini belum selesai, belum habis karena curah hujan masih tinggi, masih terjadi sehingga kurang lebih ada 20 rumah warga yang tergenang air, kemudian pasar ikan, pohon di sini semuanya tergenang banjir. Jadi situasi terkini, kami dari pemerintah kecamatan sementara melakukan evakuasi bahan-bahan atau peralatan-peralatan elektronik yang akan dievakuasi oleh bagian semua warga masyarakat yang membantu evakuasi orang-orang milik warga. Dari ini kondisi terakhir. Inilah kondisi wilayah Kecamatan Ibu lagi tergenang banjir. Sebagai laporan informasi ke BMKG bersama Pak Camat lagi pantau kondisi. Luapan air yang cukup deras. Kami kan ini lagi yang bersiang-siang dari